Ya, pemirsa, dampak hujan deras yang terjadi sejak 2 hari terakhir telah menyebabkan sejumlah rumah warga di Kabupaten Bangli, Bali tertimbun longsor. Kondisi rumah salah seorang warga di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali pada Minggu pagi rata dengan tanah. Warga gotong royong membantu untuk membersihkan material longsor. Dampak longsor tersebut juga menyebabkan tembok pura keluarga korban roboh. Kerugian material yang ditimbulkan ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara sebelumnya dampak hujan deras juga terjadi di rutan kelas 2B Bangli. Tembok sepanjang 42 meter roboh dan menimpa rumah dinas rutan Bangli. Kondisi tembok yang sudah tua membuat tembok tak mampu menahan derasnya air. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pihak rutan Bangli telah bekerja sama dengan Polres Bangli untuk mengantisipasi tahanan yang kabur.